Kerajaan Negeri Kelantan memperuntukkan 11.2 juta ringgit bagi program Kelantan Ku Bersih tahun hadapan yang membabitkan projek meningkatkan dan menaik taraf kemudahan. Esko Kerajaan Tempatan Perumahan dan Kesihatan Negeri Dr. Izani Husin berkata, peruntukan itu bagi membina dan menaik taraf kemudahan pusat rekreasi dan pelancongan, kemudahan awam pihak berkuasa tempatan PBT serta pusat pelepasan sampah. Dengan peruntukan itu, beliau berharap PBT dapat melaksanakan program Kelantan Ku Bersih dengan lebih efektif, membabitkan masyarakat dan menjadikan Zon Bersih indah serta ceria sebagai fokus. Mengulas lanjut, ujarnya ia sebagai langkah dilaksanakan sempena menjunjung titah Sultan Kelantan, Sultan Muhammad V, yang mahukan aspek kebersihan diberi perhatian. Sebelum ini, program Zon Bersih, Indah dan Ceria di setiap kawasan PBT sudah dirancang dan dilaksanakan. Elemen kebersihan akan menekankan kepada kawasan bebas daripada sampah sarap, kutipan yang efisien dan berjadual, kemudahan tong sampah, penguatkuasaan undang-undang serta pelaksanaan program kebersihan bersama.